Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon. Hari ini Rabu, tanggal 8 Desember 2021, tepatnya pukul 15.00. Keadaan Pantai Mabak, Kecamatan Pulau Merak, ombak laut sangat bersahabat. Hari ini tidak ada gelombang-gelombang yang besar, dan kami berada di pulau kecil. Tepatnya di belakang saya ini adalah pulau kecil. Kami laporkan di sini terkait dengan berita hoax waktu lalu, dan Lugas TV selalu akan berikan informasi terkini untuk sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. BMKG sudah menyatakan hati-hati dengan kemungkinan terjadinya gelombang tinggi yang diperkirakan 8 meter. Nah, ini menyebabkan masyarakat selalu waspada dan berhati-hati. Dari itu, tim Lugas TV selalu berusaha memantau keadaan pantai di sekitar Merak. Informasi dari BMKG perlu kiranya kita semua selalu waspada dan hati-hati dengan informasi-informasi itu. Mudah-mudahan semuanya tidak akan terjadi. Sekian dari kami. Sampai jumpa.